Viral, pemotor maling kabel PT KAI, Pos Kupangkom. Viral di media sosial, seorang pemotor mencuri kabel di pinggir jalan. Pria yang menggunakan sepeda motor berwarna putih itu tampak berhenti di pinggir jalan untuk melakukan aksinya itu. Peristiwa tersebut terjadi Jalan Frontage Ayani, Siwalan Kerto, Wonocolo, Surabaya, Senin tanggal 24 Oktober. Tampak dalam video Instagram @momomedsos, pelaku pencurian kabel tersebut dengan santainya berjalan ke arah kabel tepatnya di samping mobil berwarna hitam yang sedang parkir. Setelah mengambil kabel tersebut, pelaku hendak membawa pulang kabel tersebut menggunakan motor miliknya. Namun ketika melakukan aksinya tersebut, seorang warga yang melihat kejadian itu menghentikan pelaku tersebut. Warga tersebut melarang pelaku pencurian kabel sambil merekam pelaku tersebut menggunakan handphone miliknya tersebut. "Kabelnya siapa itu, Pak? Kabelnya siapa?" kata warga tersebut. Pelaku pencurian kabel tersebut tak terima atas ucapan warga yang merekam peristiwa itu. Pelaku tersebut menghampiri warga yang merekam dan hendak menabraknya. Namun pelaku tidak peduli atas omongan warga tersebut dan kembali berbalik untuk mengambil kabel tersebut. Saat hendak membawa kabel, salah satu pengendara sepeda motor berhenti di samping pelaku pencurian kabel tersebut karena laporan warga yang merekam. Namun tak lama kemudian, pelaku tersebut langsung menancapkan gasnya dan berhasil kabur dari aksinya tersebut. Dikutip dari Instagram @momomedsos, video berdurasi 1 menit 47 detik itu, belakangan diketahui viral di media sosial setelah diunggah oleh sebuah akun Facebook berinisial DF. Sejak Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022 kemarin, hingga menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.